Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia, yang secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak. Dan warna yang dominan pada ulos ini, adalah merah, hitam dan putih serta dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Ulos memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan orang Batak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat istiadatnya. Tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 lalu, ulos resmi ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Ulos Nasional sejak tahun 2015. Pada perayaan Hari Ulos yang dilaksanakan di perkampungan Siraja Batak Sigulati Desa Sarimar Rihit Cianjur mula-mula, tampak sejumlah pelajar dan ratusan masyarakat mengarak kain ulos sepanjang 700 meter mengelilingi pusuk buhit, sebagai tanda kepedulian masyarakat Samosir dalam melestarikan budaya Batak. Bersama Ketua Yayasan Pusuk Buhit Effendi Naibaho, Kian Ulos Foni Sitanggang, Ketua Pemuda Pancasila Punguan Situmorang dan Ketua Panitia Perayaan Hari Ulos Sinta Mauli Agnes Tamba menyampaikan, bahwa melalui perayaan Hari Ulos tahun 2022 ini, menjadi momentum untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konsep budaya Batak. Hingga mengapresiasi usaha kerja keras dari Kian Ulos yang telah menenun ulos sepanjang 700 meter secara manual, dan diharapkan akan tercatat di rekor MURI sebagai ulos terpanjang di dunia.